Saya akan ajak kalian pergi ke lokasi syuting film Pengabdi Setan 2. Saat video ini saya rekam, film Pengabdi Setan 2 sudah ditonton lebih dari 6 juta penonton di bioskop. Dan saya menerima banyak sekali komentar di video-video YouTube saya yang meminta saya untuk pergi ke lokasi syuting film tersebut. Video ini akan menjawab rasa penasaran saya dan kalian semua. Video ini akan banyak sekali mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton filmnya di bioskop, lebih baik kalian jangan nonton video ini terlebih dahulu. Kami mulai mencari tahu keberadaan lokasi syuting film tersebut dan dengan mudahnya kami berhasil menemukan di internet. Pak, udah ketemu Pak? Cuman jauh banget. Enggak, itu benar lokasinya tapi. Benar ini. Tuh. Aku mau ke situ, Luk. Lebih jauh daripada Banyuwangi yang kemarin. Ya enggak apa-apa. Tapi Pak, kemarin saya baca berita ada yang ke sana terus kesurupan ya. Berani ya, benar? Iya. Berani kita mau ke sana? Yakin? Berangkat! Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke bandara. Kita menempuh perjalanan selama 1 jam 45 menit untuk bisa menuju ke Jakarta. Dari sana kita melanjutkan perjalanan darat ke lokasi kurang lebih selama 90 menit. Sekarang kita udah nyampe di kota Bekasi ya teman-teman ya. Kita sedang berusaha mencari titik dari rusun yang ada di film Pengabdi Setan 2 itu. Aku ada Lucky, ada juga Mr. Bandit. Kebetulan kita di sini naik mobil online gitu ya, transportasi online. Kita ngobrol sama driver kita ya. Bang, namanya siapa bang? Irsyad bang. Irsyad? Iya. Bang Irsyad udah nonton film Pengabdi Setan 2? Sudah bang. Katanya itu rusunnya di daerah sini bang? Iya, daerah Bekasi. Kita udah sampai di belakang ya teman-teman ya. Ini kita masih berusaha tenang dulu. Karena apa? Di bagian depan itu ternyata rame sekali. Kita coba berputar sedikit sini dulu. Kita lihat, inilah dia bangunannya. Rusun yang ada di film teman-teman. Dan kalau aku dengar-dengar nih, di sini ada suara tuh di dalam orang di lantai 1. Ada lampu di situ. Lihat di lantai 2 ada jemuran baju juga. Berarti ada yang tinggal. Iya, tapi bener. Atas semua nggak ada apa-apa ya. Kecuali itu ada lampu-lampu neon yang nyala. Nah ini di bagian sekelilingnya kita bisa lihat nih. Ini parkiran. By the way teman-teman, ini adalah bagian belakangnya. Nah, nanti kita akan coba. Mudah-mudahan ada jalan. Apa? Gimana? Ini tampaknya tempat mereka main-mainan tuh. Terus disamperin sama bapaknya. Bener. Cuman mereka itu syutingnya udah pindah-pindah lokasi. Di sini udah dirubah semua dengan pemindahan angle lokasi syuting dan juga bantuan CGI mungkin ya. Aku nggak tahu pasti. Ini semuanya jadi tanah lapang kosong gitu yang akhirnya ada kuburannya itu kan. Hanya kalau di film itu, kan di lantai 7 lah. Itu kalau menurut saya sih 7 itu hanya warning ya, biar jangan ke atas lagi. Karena orang film sendiri mainnya juga nggak atas-atas. Oh gitu. Dasar, kalau saya nyebutnya dasar ya. Lalu keduanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya lah. Mereka dulu memang betul syuting di sini ya? Betul. Kemarin ada yang bilang dipasangin lift waktu syuting Pak. Tuh. Dipasangkan lift? Lift dia bawa sendiri, mesinnya dia juga bawa. Kita hanya tempat. Ya guys, jadi dulu di sini, di bagian ruang kaca ini, menurut orang-orang sini ya, ini adalah tempat tunggu ruang artis, terus mereka make up, dan juga ada kru editing. Dan proses syutingnya memakan waktu yang seriusnya 2 bulan, tapi ditambah ini itu jadi total 3 bulanan. Oke guys, jadi kalau kalian ingat, ini buat yang belum nonton hati-hati ya, ini semuanya bakal jadi spoiler. Buat yang nggak mau spoiler, jangan ditonton dulu video ini ya, nontonnya nanti setelah kalian nonton di bioskop. Ada adegan halte bis ya. Di sini ternyata dibuat setnya jadi halte, dan itu semua belakangnya itu adalah CGI. Pada sama saat warung ini pak, pada saat banjir, warung ini kan nggak di shoot. Nggak, maksudnya warung ini kan hilang ketika shoot wide gedungnya doang. Warung oh ini gedung ini itu hilang. Buatan di komputer sudah pasti. Guys, ini ada informasi, jadi ini sebenarnya bagian belakang dari gedung ini di kehidupan asli ya. Iya. Tapi di film justru di rotate ini menjadi tampilan depannya. Kalau teman-teman lihat waktu ditarik jauh di zoom dari tanah kosong gitu kan, iya, kelihatan ini bentuk depannya. Padahal di sini adalah bagian belakang. Dan ini ada pohon. Pohon ini punya misteri juga. Tadi katanya sempat mau ditebang. Nggak bisa ditebang katanya. Gitu. Jadi sampai sekarang masih ada. Guys, ternyata guys, bagian ini yang tadi aku bilang bagian belakang dari gedungnya yang dijadikan bagian depan di film. Di sini kan ada bagian tembok yang tertutup ya, itu ditutup sama gypsum sekarang. Nah, itu waktu syuting dibuka ya Luke ya? Iya. Dan itulah yang menjadi tempat scene si yang ada cowok-cowok nongkrong, terus ya, Tari masuk tuh, si Tari masuk, digodain tuh, ada di sini ternyata. Dan ini dulu katanya dibersihkan nih, semua mobil-mobil dibersihkan, nggak ada yang parkir semua ya, jadi beneran tampilannya kosong. Jadi ini ya agak sedikit tricky. Jadi ketika kita nonton di film, seolah-olah semua lantainya kan kepake tuh ya. Dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan berapa tuh aku lupa di film ya. Ada 14 kan? Ya kalau nggak salah gitu ya, sampai ada rooftopnya kan. Betul. Tapi ternyata pada saat proses syuting, itu yang dipakai sebenarnya cuma beberapa lantai ya. Jadi lantai 1, lalu ada lantai 2, tiba-tiba tuh kayak udah lantai 7 gitu, itu setnya ya. Di sini tuh bagian tangga ditutup, tiga lantai ini ditutup,
Lalu ada si siapa namanya itu? Yang cowok. Ibu. Iya, ibu. Itu ada, sosok ibu. Ada cowok tuh yang ngeliatin. Siapa kamu yang gitu tuh ada di sini? Berarti ceritanya di depan tangga ini adalah banjir ya? Iya. Di sini di dasar berarti banjir. Berarti ini ceritanya banjir di sini. Ini untung aku datangnya masih terang, guys. Kalau udah datangnya gelap, merinding aku. Sekarang kita udah masuk sedikit demi sedikit ya. Di sini ada teman-teman bisa lihat ada garis do not cross. Nah, ini ternyata sudah aku tanya itu adalah sisa dari pada waktu syuting. Proses syutingnya itu dilakukan 2 tahun yang lalu sebelum video ini tayang. Kenapa dipasangin garis gini? Karena dulu itu warga sekitar tuh pada nonton proses syuting. Mereka katanya mau lihat artis dan sebagainya, jadinya rame, akhirnya ditutup. Nah, ini dulu temboknya ditutup. Jadi di sini adalah ceritanya areal dari gedungnya, ya kan. Nah, kita mundur sedikit di sini kita bisa lihat nih. Ini ada tulisan angka 1 yang dibuat oleh kru film karena kepentingan kru film. Sedangkan kalau warga sini menyebut ini tuh lantai dasar, tapi di film disebutnya lantai 1. Nah, kita lihat sini dulu. Ini menarik banget nih. Di sini adalah set untuk lift. Di sini juga ditulis nomor 1. Ini dibuat oleh kru art dari filmnya. Gedung ini memang nggak ada liftnya, hanya kerangka saja. Lift itu ternyata dibawa sendiri oleh Joko Anwar dan dipasang liftnya ya pada saat proses syuting. Setelah itu selesai dilepas kembali. Nah, di sini tanah kosong ini semuanya adalah tempat anak-anak perempuan itu bermain dengkleng. Akhirnya di sini ngantri. Ibu kan gini, set koinnya jatuh masuk ke situ loh. Coba kita intip lubangnya ada nggak lo? Lubang koin ada nggak? Udah di semen. Di bagian bawah dia lubang nggak ada ya? Nggak ada. Ketutupan. Guys, lubangnya udah nggak kelihatan gitu. Ini ada lorong dari rusunnya. Cuman ini lagi ditutup ya sekarang. Ini kita bisa masuk bentar. Tuh lihat, ini bagian tengah lorongnya itu. Ini adalah lorong tengah sampai atas tuh. Jadi kita nggak bisa naik sampai atas banget karena memang apa namanya rapuh bangunannya dan tidak ada pengaman konstruksi. Alasannya konstruksi ya. Mungkin aku nanti bisa upayakan naik 1-2 lantai mungkin bisa. Kalau ke atas nggak bisa ya. Pada waktu syuting adegan banjir oleh Joko Anwar dibuat banjir buatan. Jadi ini semua ditutup, di situ ditutup sedemikian rupa ini ditutup supaya airnya tertampung dan diisi supply sampai katanya puluhan tangki air. 20-an tank katanya. Lebih, hampir 30 mobil tangki supaya di sini tuh airnya menggenang semua. Makanya ada bekas-bekas gini juga ya. Jadi ternyata itu bukan CGI. Aku lihat nggak kepikiran gitu kalau ternyata dia buat beneran ya. Nah, ini contoh nih, contoh nih. Ini kayak gini nih bekas-bekas syuting. Ini buatan. Panel. Ini dibuat ala-ala semen. Nih, ini tuh tembok buatan. Ini fake. Sekarang kita sudah masuk ya dan kita sudah naik 1 lantai ya. Jadi kalau di sini di bawah kan lantai dasar, di sini lantai 1 ya. Nah, di sini tuh udah set-set untuk syuting kamar. Jadi kita bisa lihat tuh di sebelah situ ada bekas set kamar. Kita maju pelan-pelan. Hati-hati di sini lubang ini bekas set lift juga. Ya, teman-teman bisa lihat ini salah satu kamar yang dipakai syuting ya. Cuman aku juga nggak tahu pasti ini kalau di film jadi kamarnya siapa. Oke, aku intip dulu. Nah, ini. Nanti kalian pastikan sendiri aja ya buat yang udah nonton teman-teman. Ini temboknya warna merah ke orange-orangean gitu, ini ya. Temboknya warna merah ke orangean. Ya, jadi kalian nanti lihat sendiri aja kalau di film kamarnya siapa nih. Guys, di sebelah juga ada satu kamar lagi yang dipakai syuting juga, guys. Ini yang setnya biru, guys, kita lihat. Jadi ini dalam waktu 2 tahun ya, syutingnya kan 2 tahun yang lalu, tiba-tiba udah kayak berantakan lagi ya, look ya. Tuh, guys, di sini ada sisa-sisa barang-barang. Nah, di sini ada salah satu adegan yang kayak ini juga ya, nutup jendela. Ingat gak? Oh iya. Kalau yang ditanya tuh mau korek atau mau senter? Betul. Terus dia kayak disuruh keliling kamar, dia nutupin jendela gitu. Nah, ini bayangin ya kalau syutingnya malam hari ini bakalan serem banget, guys. Ya, ini bekas set semua tuh, ada ininya. Tempelan-tempelan bekas paku-paku, ini semuanya bekas. Bekas set syuting. Ya, ini nggak tahu nih kamarnya siapa. Jadi kalau teman-teman tahu, komen di bawah aja. By the way, teman-teman yang belum lihat, kemarin kita juga udah pergi ke lokasinya film KKN di Desa Penari ya? Nah, ada. Boleh cek tuh di video kita sebelumnya. Kita mau jalan sedikit? Ayo. Ayo guys, kita lihat aja. Tapi kamar-kamar lain itu nggak semuanya disyuting. Nah, ini aslinya nih kayak gini, warna putih. Jadi iya. Pintunya juga udah nggak ada, guys. Pintu di film itu semuanya di-set, dibikin sama tim art ya. Tim artnya gokil banget nih. Joko Anwar ini hebat banget ya. Jadi teman-teman ingat ya, informasinya bahwa syutingnya tuh cuma 3 lantai aja. Cuman setnya dipasang set lantai 7 gitu. Ini berantakan banget nih. Aku mau ke sana mau tunjukin kalian. Di sebelah situ ada lift yang ada nomor 2-nya. Kita bisa lihat disini. Ini banyak scene di sini ya. Dari itu
kayak scene ini mirip banget kayak orang-orang jalan pas pengajian. Ya, itu pinter-pinternya inilah para DOP ya kan, dia bisa ngambil angle bagus banget. Hati-hati jangan dipegang pinggirannya. Udah rapuh. Satu rapuh. Di sini adalah set lift lantai 2. Tuh teman-teman bisa lihat set ada lantai 2-nya. Ini liftnya di sini. Oke, kita harus kembali dulu. Nah, untuk naik ke atas itu tangganya beda lagi kalau aslinya. Jadi kita cari dulu. Jadi tadi kita sudah naik satu tangga, cuman tangganya tuh beda guys ya, bukan tangga yang pertama. Jadi tangganya beda, ternyata aksesnya di ujung. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Satu itu lantai dasar, satu, dua. Jadi kalau kita hitung dari bawah satu, itu di bawah satu, dua, ini sebenarnya adalah lantai tiga. Betul. Tapi di set film ini sudah dibuat angka tujuh. Itu adalah permainan dari movie maker ya. Jadi tergantung dari sutradara dan tim melihat, oh ini bisa dijadikan set apa, untuk ambil scene apa gitu ya. Betul. Jadi mereka nggak syutingnya beneran di lantai 7 gitu. Nanti kan capek naik turunnya. Ya. Di sini kalau beneran syuting lantai 7 terus kurang apa? Lampu bawa lagi, capek dong ya akhirnya. Tapi kalau apa? Di film yang tinggal di lantai 7 siapa ya waktu itu? Oh, banyak. Semua. Jadi, kalau seingat gue ya, si itu si Tara Basro tuh kamarnya di lantai 7. Lantai 7. Iya, terus dia mulai buang sampah ya kan, di situ adegannya kayak gitu. Tapi syuting kamarnya di bawah, tadi di lantai 2 gitu. Jadi itu adalah kombinasi semuanya. Pemain. Sampai di sini kami tidak lagi melanjutkan perjalanan ke lantai yang ada di atasnya. Konstruksi bangunan juga tidak mendukung dengan tidak ada pegangan tangga sama sekali. Begitu juga dengan suasana yang sudah mulai tidak nyaman. Menurut kalian bagaimana lokasi syuting ini? Apakah kalian menemukan hal yang aneh? Silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih sudah nonton.